السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Adrat al para alim para kiai ingkang tisah kita mulyakaken Sedaya wali santri terutama ini pun wali santri tamatan periode tahun berikut ingkang tansah kita mulyakaken Hadirin wal hadirat anak-anakku sekalian santri putra santri putri yang kami banggakan Alhamdulillah syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring kenikmatan ingkang buatan sakit kita etang Mugi kenikmatan kenikmatan ingkang sampun Allah akan datang kita sekalian kenikmatan ingkang beto kelangsungan kesang selamat di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin Salawat datang bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mugi kita sedaya Bikantu anugerah sang Allah subhanahu wa ta'ala umat ingkang dipun pilih Min khairil musallin wal musallimin alaih Ahli salawat lan salam datang beliau Lan Allah datasakan Kesang kita sekalian di dunia wal akhirah Tansah kesang ingkang kan selalu kempal rohaniyahipun kalian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin para bapak para hadirin wal hadirat rahimakumullah dalu punika kita sangat bersyukur datang Allah subhanahu wa ta'ala ali lari-lari kita ingkang sampun dipun takdir dinning Allah subhanahu Wa ta'ala saged tolabul ilmi Wiwit awal wonten Madrasah Hidayatul Muktadiin untuk pesantren jelamrang ngantos tingkatan terakhir, Ingkang kalau wingi atau tahun-tahun punika tingkatan wonten Madrasah Hidayatul Muktadin Pondok Pesantren Cilamberang milai setunggal ibtidai dumugi kelas 6 sanawiyah kelas setunggal dumugi kelas 3 aliyah kelas setunggal ngantos dumugi kelas 3 Alhamdulillah Anak-anak kita ingkang sampun purna kalau wau dipun wisuda sarang-sarang kawula panjenengan sahiti kirang langkungi pun rata-rata sampun tolabul ilmi wonten ma'hab ma punika salami selami sembilan tahun rata-rata sampun sembilan tahun Alhamdulillah taun punika wisuda ingkang kaping tiga, mungkin ingkang diwisuda namung semonten tapi riyin awalipun nggih kelong 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 suda 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 ngantos tinggal semonten niki khiyadun dening khiyari pilihan saking pilihan ingkang Allah pilih Tolabul ilmi kados pengenting ini pun baginda Rasul Muhammad SAW Alaihi Wasallam piantun ingkang medal saking griya tolabul ilmi ngantos tumuki wang Suuli pun jihad kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala 9 tahun putra putriku bapak dengan sampun jihad terutama fi hawa nafsi memperjuangkan diri boten terjejah kali hawa nafsu atas punti boten merdeka teng pondok beto hati boten sakit arep medal kedah izin niku terbatas kegiatan mulai subuh Sam dhuhhur mangke bakdadhuhhur sampai jam gangsal Bakda maghrib ngantos jam sewelas dalu tasih enten tambahan ngaos jam sewelas ngantos jam setengah setunggal Niki anugerah boten setunggal seddo ti yang dipunparingi kalau panjenengan dados wali santri niki anugrah ingkang patut kula panjenengan syukuri, lari kula panjenengan kok dikersakaken ngantos rampung ngantos tamat ananging para bapak, para ibu, wali santri ingkang putra-putri wau dipun wisuda kawula tasik gandholi tasik dereng marem mangsalipun belajar saling datang lari-lari ingkang sampun dipun wisuda kalau wau keranten tasik betah latihan ngaji mulih latihan nasrul ilmi latihan mengajar ingkang tiang kolorin ngendika nek ning pondok niku nek wis ngetoi aja sisan diasai Arti ini pun selama belajar banyak kekurangan-kekurangan engkang tasik kata perlu dipun sempurna kepahaman-kepahaman saat belajar niki akan tersempurnakan saat mengajar mergo nek arep mulang niku kudu belajar sik kudu sinau sik penyempurnaan itu diibaratkan kata nopo ngasahi sehingga piring niku naik wis resik niku arab wadah nopo mawon kepena arab mana kepena tiang rien selalu berpesan kangi khidmah untuk khidmah dalam tolabul ilmi hikmah terbesar bahkan sodakoh terbesar adalah sodakoh ilmu saat khidmah kali ilmu dunia pernah dipun sabdo oleh ilmu ya dunia ikhtimi man khadamani he dunya ladenono wong sing ladeni aku sehingga kata sangat kawula menjadi saksi sahid ustadz ustad kawula ingkang kan riyin didik kawula ngemban, ngemban, amanat saking guru-guru kawula mengajar niki kula persani wonten dalemipun alhamdulillah saged dados meneruskan cita-cita guru ini pun selalu nasrul ilmi selalu mengkhidmah kalih agami nyebar luasakan warisan ini pun bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kamu ngapunten ingkang kata, matur kesuwun ingkang kata, terutama di mateng para wali santri ingkang sampun wau wisuda matur kesuwun sampun percados sekali pondok jelambrang sampun mempercayakan kita kagem belajar bersama niki setunggalipun anugerah sekalipun kita yakin bahwa santri niku sampun kecatat wonten lahul mahfud si fulan bin fulan kelak santri dados pun fulan bin fulan santri-santri sing wonten teng mahab punika jlambrang nggih sampun dipun catat wonten lahul mahfud wonten zaman azali sebelum terlahirkan kula dengan nek besok arep dadi santri perang Saat punika perwujudan takdiripun Allah Subhanahu wa taala sampun saged kula panjenengan nyatakaken lan harapanipun santri niku dados santri fi dunya wal akhirah. Santri niku mboten nenten batasipun. Mulai wiwit awal ngantos akhir Wonten pesantren Treboyo sing tak jaluk paling gede, paling hajat terutama, hajat paling utama namung setunggal nyuwun dipun dadosaken pun, Mbah Abdul Karim. Niki katos dene Mbah Abdul Karim riwayat ingkang masyhur selalu berdoa lan tuahkan taqawadhu'an beliau niku matur kali santri dongak no aku jadi santri ini mbah khalil bangkalan padahal gak ngaji pun selawet tahun teng bangkalan niku tak senyuan dipun akan kali para santri dongak akan aku jadi santri ini mbah khalil bangkalan ternyata nopo riwayat-riwayat yang masyhur kita dengar kita persani pilih asror asror rahasia rahasia ini pun Allah subhanahu wa ta'ala niki berarti dipun anda paken dari guru ini pun teng santri santri ini pun ngantos ilayah kiamah, saat santri niku punya hubungan kuat kali hi ini pun. botten wonten ulama besar kecuali ulama Wow punya hubungan kuat kali guru ini.ratata-rata ulama besar niku doa ingkang dipunpanjatakan denning dateng Allah doa untuk gurunya. para santri-santri ini pun Imam Mujtahid atas ini Imam Abi Hanifah santri-santri ini pun nikutang sujud doa datang Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi Firli wali imami Abi Hanifah wali wali daya terus ngantos santri ini pun Imam Malik ngikutin. termasuk Imam Syafi'i mendoakan kali guru ini pun Imam Malik Rabbi Firli wali imami Malik wali wali santri pun Imam Syafi'i termasuk Ibnu Hambal santri pun Imam Syafi'i Rabbi Firli wali wali Dayah, wali Syafi'i wali wali Dayah. Imam Ibnu Hambal kata santri rata-rata Rabbi Firli wali Imam Ima Ahmad bin Hambal wali wali Dayah. Guru di nomor kalihaken minta ampunan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sawise njaluk ngapura kanggo awake piyambak, niku njalukake ngapura dhateng gurunipun lajeng nomor kalih dhateng tiyang sepuhipun. Katan napa? Conto-contoh ingkang dipun lampai dening para ulama-ulama besar pilih yang membesarkan roh niku adalah guru karena guru tidak hanya mendidik zahiriyah mulang riwayah nanging guru lebih prihatin saat mendidik rohaniyah santri asal rohaniyah ini kuis benar dinai ilmu kali gusawa gampang dipenuhi akan al-ilmu bila adab Nek wis santri ini kundui adab api datang guru ni pun Mongko ilmu Arab Allah turunakan Wonten Kolbuni pun sang murid Kados pun ingkang yang dipun dawakan Imam Abi Hanifah Dawah datang Imam Syafi'i innam waha qat alqa fi kulu bika nura Fala tutfi'u bil maksiyah Allah sampun nurunaken cahaya wonten atimu dawuh Imam Malik datang Imam Syafi'i la tudfi'uhu bil maksiyah aja pateni aja sirep ilmu sing ana ing ati kanthi nglakoni maksiat wasiat-wasiat guru-guru kita untuk selalu ittaqullaha makunta, takwa datang Allah subhanahu wa ta'ala tengpun nasrul ilmi dawuh kiai Mbah ima, Imam Mbah Abdul Karim nek bali aja lali dampare nek bali saka pondok aja lali dampare dipun tafsiri kali sebagian dzuriyahipun enten dampar bil haqiqah yaitu ulang ngaji ngadep dampar kali santri kalih anak-anak e, utawa masyarakat enten ma dampar sing ditakwili ganti majas dampar niku arti ini selalu berpegang kalih apa is sini kitab selalu berpegang teguh kali riwayat-riwayat ilmu-ilmu yang sampun pernah dipun ajar, dipun pelajari. Teng pundi kemauan amalah bil ilmi. Tiang ingkang amal bil ilmi niku diarani wong sing khatim khatimil ilmi. Wong khidmah kali ilmu aja khawatir. pun Abi Hanifah datang santri ini pun umpama wahai awakmu urip ning umah. dalam keadaan fakir berpuluh-puluh tahun arep mangan kangelan aja pisan-pisan ninggal ngaji aja pisan-pisan ninggal nasrul ilmi maka sapa wonge ninggal Tolabul ilmi atau nasrul ilmi tinggal ngajar mongko fainna lahu maisyatan dongka Imam Malik dawahaken manasi ang dikri fa fainna lahu maisyatan dongka sapa wonge kok wis ilmu durlali ora gelem ngamalaken mulangaken artine maisyah kehidupan sing sulit niki amanah besar engkang dipuntanggung kalian wong-wong sing sampun dianugerai ilmu kalian, Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik ngendikaken al ilmu laisa riwayah. Ilmu niku ora mung sekedar apalane api? Kepahamane wis tafaqquh laras-laras tafaqquh Boten cukup. Imam Malik paring ngendika al ilmu laisa bi riwayah. Innama huwa nurun ya fi Ilmu ora sekedar pinter Ora sekedar katah apalani Ning Nur sing Allah teman sepak kening juru Nur ilmu niku nur sing Arab nuduhaken Perkara sing hak lan perkara batil Wong sing hidupipun selalu berlandaskan ilmu, Arab menangankan ilmu daripada nafsuni pun. Arab menangankan ilmu daripada kepentingan-kepentingan duniawiah. Sehingga saat mementingkan ilmu, berarti mementingkan hukum Ibn Allah subhanahu wa ta'ala. wong yang mentingakan hukum Ibn Allah berarti termasuk wong telah mensucikan diri amasi wabah. Patus dini dipun ngediga akan

mengsucikan diri ini ku ono telung macam siji toha anil hadas wan najasa mengsucikan diri dari najis lan hadas kaping kalih tohi Tohar anil asam membersihkan diri dari berbagai macam bentuk kesalahan arab madep utawa takarup punya tujuan datang Allah Subhanahu wa taala ini pun pertama saking hadas baik naj, lan najis hadas alit hadas ageng kaping kalih mengsucikan diri dari macam-macam kesalahan ana kesalahan datang Allah baik larangan sing diterjang atau perintah sing ditilaraken dipun tobati kan tobat taubat nasuha niku sik wae nggawa kunci loro so, saha so diibarataken wong mlebu umah niku pertama gek wae mlebu ruang tamu taharatul hadas lan najis ping pintu mlebu ruang tengah taharatu anil asal nek wis ngono wis rada cepak kalih Gusti Allah iso cepak kalih Gusti Allah nek wis iso nggawa kunci sing nomor 3 yaitu apa? Toharotu amasi wabah diri dari apa-apa sak pun Allah subhanahu wa ta'ala jadi mulang ya Allah ngaji ya Allah bukan pingin disebut ustadz atau kiai bukan harapan jabatan atau materi sing dipuncari yang membersihkan dari perkara duniawiah baik jahat ataupun mal harapan ini namung setunggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala sekewi cepat oleh Insya luru ekonomi gehatan tolapul halal faridhatun badal faridah gane luru ekonomi ora sekedar ekonomi sembarang kalir dipun ambil golai rezeki sing halal niki sekalipun sing didapat kurang tetap mendahulukan yang halal walaupun sedikit daripada banyak tapi enggak halal Niki karena Allah didik anak karena Allah kemana Allah menghendaki anak-anak kita kira-kira sing dipingini Allah saking amanahipun Allah datang kulau panjang dengan tiang sepah anak-anak kula panjenengan niku kira-kira Gusti Allah karepe ben kepiye Dipun syariataken awal ma yasibu ala kulli mukallafin ma'rifatullahi wa rasulih Kewajiban wong tuwa anak anakipun pertama kudu akan anak ben ngerti Gusti Allah ben ngerti Rasulipun Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Guru ngoten kula panjenengan gagal gak amanah nek nganti wis mendahulukan tafakuh fitin ngereakan tafakuh fitin daripada tafakuh-tafakuh dunia lebih mengedepankan ngereakan belajar agama mendahulukan ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu duniawiah wong tua kurung diwastani gawa hmm. amanah kanti leres dening Allah subhanahu wa ta'ala tuntutan amanah gih, harus bertanggung jawab kulukum ro'in walau kulukum mas'ulun an ro'yati kalau kalau panjenah kudu tanggung jawab saat kalau panjenengan orang iso mengarahkan anak-anak nenggon tafakufidin mulane alhamdulillah Bapak Ibu, para wali santri, anak kula panjenengan kok gelem mondok. Kula yakin husnudzon atas pun Allah Subhanahu wa taala tamat aliyah kula yakin dados wong mulia. Kranten alhamdulillah saat di pondok sampun belajar mengamalkan ilmu dari berbagai macam ilmu nek kualitas zahir boten susah kula kan. Pondok Jelam Terang niku senajan ke 10 tahun berdiri niku tengah Kabupaten Batang lomba 11 juara siji Pondok Jelam Sing juara 10 per 11 perlombaan, sing 10 niku juara siji sedaya Pondok Jelam Niki nek kualitas. Tapi kita boten cukup. Niku ra embel-embel dolanan tapi aktivitas setiap hari mengamalkan ilmu yang telah didapat dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala niku sebuah amanah kata sekolah wau. khidmah ilmu nganti dumugi tathiru amasi wabah. apa wae tujuan urip langkah demi langkah niatana krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas demi nafas niatana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kangthi wonten ilmu Arab dadi ilmu sing barokah, ilmu sing manfaat ngantos dumugi kelak wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, bapak-bapak sederek saya ingkang kita mulyakaken utaminipun para wali santri saestus pindah malih ka Allah matur suwun ingkang kathah ngapunten atas ya kekirangan kurang maksimalipun angsalipun kita tarbiyah bil ilmi zahiran wa baik tarbiyah secara zahir atau tarbiyah secara batin niki kelemahan-kelemahan ingkang utawa kekurangan-kekurangan ingkang wonten diri kamula Pramila saking niku kula namung saged nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi punapa ingkang sampun tak takdir kagem putra wayah kagem putra putri kawula kita sedaya niki dados kulluhu khair sedaya takdir mugi-mugi dadi takdir sing apik pun dipun akan takdir ingkang Allah paling akan datang orang mukmin niku kulluhu khair nek menghadapi takdiripun Gusti Allah gurung bisa khusnudzon kali Gusti Allah kita masih bertanya kepada iman kita berarti iman kita yang belum baik. Nek di imane niku karo perkara sing kepenak-kepenak karo sing apik-apik, imane gurung sempurna. Dikatakan iman niku wis iso sempurna nek wis iso nampa perkara sing ora nyenengaken. Perkara apa wae sing ora nyenengaken kudu berjuang keras untuk nopo agami. Apapun rintanganipun dihadepi. Insya Allah Setiap perjuangan pasti mendapatkan banyak rintangan Dan setiap rintangan yang Allah persiapkan Kagem orang-orang sing -orang iman Selalu berpegang teguh oleh kekuatan pun Allah subhanahu wa ta'ala Setoyo ini pun Arab jadi gampang Orang-orang rintangan Kejoba Allah Arab menaiki jembatan Ora ana rintangan kecoba Allah mar Murid santri mong iso nggawa guru nang ing hidupanipun. Dipun ngendhikaaken ana murid pamit kundur, Kali dhateng kiaiipun. ini Kiai pun, bade kondur. <tuh> ya wis rono le. Engko apa-apa sebut aku. Dawuh gurune. Jek guru Allah. Emote-emote. Sakwise ana perjalanan, ternyata baru pulang belum sampai rumah ana kali banjir jembatane putus. Santri niku kelingan jarene guruku, dawe guruku nek ana apa wae rintangan zahiran batinan kok nyebut guruku. Akhirepun dengan suara keras nyebut guru-guru gurune. Fulan bin Fulan, ya Syekh Fulan bin Fulan Ya Syekhi Fulan bin Fulan, hei guruku Dipun sebut nama ini pun Niku Dipun pahri kemuliaan kali Gusti Allah, karomah Kali banjir, moro-moro kali ini nyiut Jadi ora perlu jembatan yang bisa melangkah Terus ono rintangan mulai, rintangan mulai Dong suwe-suwe santri pikirane rada panjang. Lah iya nyebut guru wae iso kok kemuliaan sing Allah paringake. Kaya apa nek nyebut Allah langsung? Akhirepun santri niku nyebut ana rintangan langsung nyebut Allah. Ya Allah, ya Nasir, ya Nasir, sing maha paring pitulung, saya maha paring pitulung. Disebut namanya Allah dengan sepenuh keyakinan lan kekhusukan ana rintangan ternyata Allah takdirkan rintangane tidak terselesaikan. pun wangsul mulai neng guru gurune. <tuh> di cerita perjalanan Arab Bali niku ono kejadian-kejadian rintangan-rintangan saat nyebut gurune niku kok rintangane Allah singkirkan tapi saat nyebut Allah langsung rintangane betul tersingkirkan akhirnya guru ini pun niku dawuh dadi wusulmu kalih Allah niku lewat aku Wusule santri neng Gusti Allah niku lewat guru. Sak gurunge awakmu donga kaya aku wis donga kaya awakmu. Sak gurunge awakmu donga nggih awakmu, aku wis guru dongake awakmu. Niki guru. Ulama-ulama salaf mencontohkan tarbiyah batin tarbiyah Tanti tarbiyah penuh keikhlasan nganti ngopo nggih guru nggih santri dunyane nggih santri tenaga nggih santri ilmu nggih santri tidak mengenal payah bengi ora wani turu nek gurung dungake santri niku contoh guru-guru kula dipun riwayataken bahkan nopo mawon riyad toh santri lani kusingnya bapak kenapa Allah paring ridho datang guru ini pun sing perhatian akan umat Muhammad umat ini pun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saking prihatin kali umat Muhammad guru datang wasilah untuk sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mulane tahu pun guru mbah imam mbah idris marzuki paling tahu khairul wasilah takarub ilallah wah wasilah terbesar wasilah tercepat untuk sampai pada allah untuk hajat dunia wah wah adalah guru wala Quran wala wiridan apa mawon niku wasilah mulane torekoh guru-guru kita -guru nggih tak lima taalum mulane nek bali neng rumah paling ora wiridane takrib ojo nganti kelalen wiridane fatul korep ojo nganti diabaikan ojo nganti kalah wiridan wiridan kalimah toibah sing lindu ini pun kalah wiridan pun takrib sehingga apa? wusul lewat torekoh pun para guru niku lebih cepat daripada wusul lewat torekoh no kemawan dan wusul lewat torekoh taklim wa ta'alum niku torekoh tertinggi torekoh tertinggi taklim wa ta'alum orang waliani sodakoh kalah kali taklim wa ta'alum khairu uh, wa ta'alum khairu khairu sodakoh ngajar niku api api kesuatu apa nopo torekoh Quran torekoh kalah kalah taklim wa ta alum. karena taklim wa ta alum, niku torekoh yang mengajak orang lain menuju tentang hal yang hak dan yang batil wong ngerti sing bener sing orang niku mergok ilmu Wong ngerti sing halal lan haram niku merok ilmu. Lan Gusti Allah ora mengabaikan ibadah takarub datang Gusti Allah bi ghairil ilmi. Takarub ngibadah datang Gusti Allah bi ghairil ilmi Mulane tarekah wa ta'lim wa ta'allum niku tarekah tertinggi daripada tarekah yang lain. Atas pengendikan yarfa'u alladziina minkum Walladina utul ilma Darajat, darajat tertinggi Darajat ilmu Niki Alhamdulillah Anak-anak kita Sa'wisya syahadah Sa'wisya Enten pinten-pinten kitab yang diajarkan Sampai tingkat mahali Bukhari muslim eh ya ulumuddin kurikulum saat niki Bukhari muslim datas kurikulum Hafalan Quran datas kurikulum Niki Alhamdulillah Alhamdulillah teman pondok mriki setiap tahun hadis di atas kurikulum hafalan. Mboten namung hafalan nahwu sorok, Setiap tahun ada hafalan nahwu sorok, ada hafalan hadis, ada, ada, ada hafalan Quran. Setiap jenjang enten hafalan nahwu sorok, hafalan Quran, hafalan hadis. Shorogan. Niki bentuk ikhtiar meneladani nyonto guru-guru kita dalam tarbiyah bil ilmi dalam pendidikan ilmu niki para bapak para saudara ingkang kita muliakan seketik kita paring pengertosan tetes ning pondok ngeten pondok jelambrang nggih ngeten alhamdulillah barokah kepercayaan panjenengan kathah ingkang derek lari-lari panjenengan sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun saat ini wes ono sekitar lebih dari 30 kelas. Mulai ustadzai, ustadz ustadzai kalah ono patah, katah, ya. enten 45an lebih. Niki barokah nopo, barokah kepercayaan panjang panjang dengan khusnudon panjang dengan setia dalam pondok jelambran. Karena mencari guru tanpa khusnudon maka akan rugi bagi si santri. Modal terbesar untuk mencari ilmu harus husnudzan. Husnudzan dhateng gurunipun. Ngantos tiyang riyen ora pengin weruh kekurangan gurunipun karena supados benih-benih suudzon kali guru. Karena seorang murid kalau sudah suudzon sama guru aja ngarep-ngarep ilmu ini manfaat jadi guru ya repot kudu uswah uswatun hasanah kudu iso ngenei teladan teladan kados pun yang ingkang sampun diteladani Dicontohkan, contoh kalih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin wal hadirat rahimakumullah penika atur kawula kula mboten pingin matur kathah ning tasik nenggo biaya ini pun waw se, enton pernikahan tersane buatan kosong ini e. para bapak, para sereks yang kita muliakan terusakan himah pulau panjang dengan sebagai tiang sepah kami nuduakan perjalanan ini pun lari-lari khidmah teng ilmu kalih nunggu pun Gusti Allah ana pernikahan. Muga-muga kanthi latihan khidmah besok rumah tanggane kepenak. Kanthi latihan khidmah ning pesantren besok tinggal ngepek buah ini rumah. Diikhlasaken. Diikhlasaken anak kula panjenengan nggih jihad. Memperjuangkan yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau panjenengan akan diangkat tidak jatibun kali Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun khawatir besok Arab kepriye. Ampun khawatir besok Arab kepriye kepriye. Bukan khawatir. Lain kalau saya itu tanpa panjenengan setyo para wali santri perjalanan ini pun buatan ngantos meten tanpa dorongan panjenengan bersama kalih pondok perjalanan anak nyata ini pun gih sing tamat niku namung pinten persen <coughs> buatan buatan 10% persen tamatan saat niki kini buatan enten 10% dari awal awal masuk pondok sembilan tahun yang lalu mungkin sepuluh kali lebih dari yang engkang kalau mau tibun wisuda. Dan ini pun modal saking Allah Subhanahu Wa Taala kagak melari kulo derek hitmah tentang agama pun Allah Subhanahu Wa Taala derek khidmah datang bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah naik anak kulo panjenengan dengan mulia dengar sani gusti Allah mulia akan agama ini pun Allah Subhanahu Wa Taala kalau panjenengan sebagai tiang sepah, yakin besok kegawa kalian. anak itu, malih, ingkang saged saya aturkan, sepindah malih, yang akan saya aturkan, ada yang kekurangan, yang akan ingkang aturkan, atas akan saya aturkan, ada yang kepercayaan. Kalau nyewun, doa, dan saya, wali santri khususnya pun, Mugi lasu ya hadirin Mugi pondok merikis Ibn Ridha itin Allah subhanahu wa ta'ala Betul manfaat kagem agama ini pun Allah kagem umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah menawi Allah paling rida mulai sawal sampun enten program pendidikan dasar formal pendidikan ini pun biasa kurikulum ini pun ngeten ditambah sebagian ning nan mangke ijazahipun sampun formal. Ijazahipun sampun kados SMP, kados SMA, bahkan insya Allah besok ngantos dumugi mahat ali. Niki harapan kita, Alhamdulillah ini sampun sanitasi saking pusat Kabupaten sampun lolos, wilayah sampun lolos Memenuhi syarat baik jumlah santri, jumlah ruangan kelas atau fasilitas fasilitasi pun Alhamdulillah telah lolos saking kabupaten dan wilayah Jawa Tengah saking pusat insya Allah lolos Niki kantun nunggu SK surat Niki kangki operasional PDF atau pendidikan dasar formal Niki Kawulo namung derek akan guru kelantan bahi hafabi guru kaulo tindawuh lima tahun yang lalu paling pengendikan paling dawah nek pondok e Ejek payu wes ora usah di model-model nek pondok e Ejek payu ora usah di model-model alhamdulillah tungoni pun guru pondok e payu laris toko maluku toko sulawesi lampung palembang ntb irian jaya jabodetabek jawa barat Alhamdulillah teko Banten teko pundi-pundi sampun kerso tumbas ilmu teng mriki niki sing masyarakat sinten wowo alam sing masyarakat sinten wowo alam namung Allah ingkang kedah rahasianipun kawula namung sakit berikhtiar uh, eh, li'i kalimatillah wali syariatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Nabi Nah ini kalau ini berdiriatin soan pondok ewe sematu ijazah itu dong dereng ya gula naik jasa saya usah sekolah tapi oleh ijazah Alhamdulillah Allah ma'iyafah biparing tawuh rajinipun omahe jam-jam paring wasilah ana wong pusat kontolan iki alhamdulillah hajate rampung kendel kula njaluk tolong Pak kula sik ngajokke permohonan kalih pemerintah kalih kementerian agama ning pusat datane ben ora numpuk ben disawang Kalau sik ngomong rong dina langsung diteliti dan alhamdulillah niki kantun ngedalaken SK pintungone para bapak para sedaya niki kaula saestu namung daerah akan perintah guru buatan kanten berharap Engkang lintu-lintu kalian kalingan dawuhipun bayi Abdul Karim dungane Mbah Abdul Karim ning para santri enten tiga siji muga santrine dadi wong sing manfaat lewat nasrul ilmi mulang loro dadi wong sing ahli sedekah dadi wong sugih pengtelu wong sing isa khidmat ning negara. Niki dungane Mbah Abdul Karim sampun wujud kagem alumni wirboyo. Insyaallah kula yakin husnuzon niki isyarah ingkang Allah lahiraken saking donganipun Mbah Abdul Karim kula yakin kelak alumni-alumni saking pondok pesantren Jlamprang saged kontribusi datang negara, dhateng agami. datang dua afak masakit aku yakin sangat makaitan sepindah malih nyun ngapun tindengah kata akhiru qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh